Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah di sini sangat berantakan sekali. Oh ya teman-teman, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Situ ada Randy. Dan teman-teman, Bang Dadang sudah duluan bangun, gak tahu kemana. Apakah dia cek jaring atau tidak, gak tahu juga. Pokoknya di sini tuh berantakan sekali teman-teman. Semua berantakan. Dan nanti kita akan bereskan. Sekarang kita mau cari Dadang dulu, kemana larinya tuh anak ya. Mantap. Oke teman-teman, ternyata Bang Dadang sudah di sini melihat jaring yang pertama. Dapat kalian? Dapat. Lumayan ya. Oh, dapatnya lah. Mantap. Sekarang kita akan melihat jaring yang selanjutnya. Baju itu ya deh. Hah? Hey, itu deh. Oh. Lili. Lihat nih. Lah gereja bisa. Teman-teman lihat. Dapat. Woi. Why? Ikan dulu. Mantap guys, kita ambil dulu ikannya. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah cek jaring dan itu hasilnya. Coba Len, kasih lihat deh. Ah. Nah, teman-teman, ini dia hasil jaring kita. Tadi mohon maaf banget karena tidak bisa diambil saat ngambilnya dikarenakan baterai habis, teman-teman. Sekarang itu jam 9.31. Jadi sekarang di sini kita mau beres-beres dulu karena setelah ini kita akan meluncur ke pondok hutan untuk melihat tanaman dan juga koyu, teman-teman. Di sini lihat. Ini nasi. Tuh. Ini nasi yang tadi bekas kita sahur dan ini akan kita beri makan untuk si koyu. Oke teman-teman, sekarang saya akan membereskan ini dulu. Nih, kita buka dulu teman-teman. Ini ada baju saya, tinggal dulu baju ini. Baju. Ini ada tuntunan sholat. Itu guys, ceritanya guys. Ada sarung dan dinding. Kita akan masukin ini makanan, dapok ini. Ada mie, banyak sekali bekal teman-teman, sampai penuh tuh, tapi nggak ada yang makan. Roti. Luar biasa. Ini ada kurma guys untuk buka puasa. Kita akan oke teman-teman, saya skip dulu untuk membereskan ini karena lumayan memakan waktu lama teman-teman, jadi biar semua kerja di sini. Ayo.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah bongkar-bongkar tenda. Tempat ini pun sudah kami bersihkan, teman-teman lihat, sudah bersih semua dari sampah-sampah, dan sampahnya akan kami bawa pulang. Ini juga akan kami bawa pulang. Semuanya kami kembalikan seperti biasa. Oke, teman-teman, mantap. Jadi mungkin di perjalanan kita nggak akan ambil video karena kamera kami baterainya habis, dan juga kami juga mau buru-buru untuk kembali ke pondok hutan yang lama. Oke, teman-teman, kalau gitu 1, 2, 3, kita sudah berada di pondok hutan yang lama. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di pondok hutan yang lama. Dan di sini, teman-teman, keluarga Antut ada, koyu ada. Sekarang kita mau mengolah ikan. Nih. Adang, coba kasih lihat ikannya dong, Adang. Ah, eh. Mantap. Wow, teman-teman. Lihat ini, teman-teman, hasilnya. Koyu mana itu? Oke, teman-teman, jadi rencananya ikan ini itu akan kami beteti atau kami buang kotorannya. Setelah itu kita akan disalai, ya Bang Dadang, ya? Iya. Mau disalai, nanti ikannya mungkin akan dimasak atau enggak, nanti kita akan bagi tiga untuk bawa pulang masing-masing. Dan sebagian juga kita akan beri makan si koyu. Oke, kita langsung garap aja, teman-teman. Masih ya? Ayo, action.
Sembuh. Bu, rimbu, rimbu, rimbu. Rimbu, 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 rimbu. Oh, itu ada hidup. Baru tinggal ya, kamu, Pak. Nah, ini hidup yang kecil di bawah, yang itu di bawah. Oke, teman-teman, jadi kita itu mau goreng ikan hasil jaring. Tapi ini lemes banget. Oke, teman-teman, jadi ceritanya sekarang saya sedang bersih-bersih pondok. Jadi Alhamdulillah, saya Debang Dadang sudah selesai menyapu halaman, membersihkan ikan, dan juga membersihkan kotoran-kotoran ayam yang berjempelet di pondok ini, teman-teman. Sekarang udah bersih, lihat tuh. Tuh, kasih lihat, sudah bersih. No, beli hal. Kenapa ini, teman-teman?
11. Aduh. Oke, teman-teman, jadi kalau tidak ada halangan, nanti malam kita akan bermalam di sini. Dan mudah-mudahan semuanya lancar, dan kita juga nanti malam akan coba sahur di sini, teman-teman. Sahur ya? Sahur dan juga buka puasa di sini. Api dalam koli. Eh, corot, corot, corot. Itu ikan. Angkat, angkat, angkat. Angkat dulu itu. Aduh. 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 Aduh, jangan lo. Hai. Boleh hal enggak? Masak sama masak nih. Mati ya? Mati. Udah saya tuang angus. Minyak dikit. Masak ikan. Masak. Sudah lemes banget karena capek semalam kurang tidur. Tambah lagi habis beres-beres. Aduh. Saya mah ini capek. Kita akan jemurnya dulu, guys. Kita jemur dulu, teman-teman, untuk penerangan nanti malam. Oke, kemungkinan besar saya mau istirahat dulu. Jadi kita lanjut lagi videonya nanti, guys. Lulus. Lihat buah. Teman-teman, lihat buahnya besar banget. Besar. Oke, teman-teman, jadi sekarang Bang Dadang sedang itu mau menggoreng ikan hasil jaring tuh. Mantap, banyak, guys. Kamu campur juga sekali nasi ya. Tahu. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Jadi baru saja saya, Randy dan juga Bang Dadang sudah istirahat, teman-teman. Jadi sekarang itu sudah jam 3 lewat 3. Nah, teman-teman, jadi Bang Dadang ini baru ikut saya. Jadi tadi itu, teman-teman, kami itu habis membersihkan pondok, yaitu mengambil air. Nah, teman-teman, jadi Bang Dadang itu sudah merasakan betapa jauhnya tempat saya mengambil air di seberang sana, teman-teman. Jadi kalau menurut Bang Dadang, alangkah baiknya kita membuat sumur di sekitar sini, teman-teman. Jadi sekarang itu saya dan Bang Dadang sedang mencari tempat yang tepat untuk dijadikan sumur. Nah, jadi teman-teman, disinilah tempat ini itu adalah pancuran air, di mana pancuran air itu adalah tempat terendah. Itu artinya di sini itu adalah bagian payau, tetapi airnya itu kalau hujan mengalir, tapi kalau nggak hujan nggak ada. Nah, otomatis di sini itu karena rendah, kemungkinan besar jikalau kita membuat sumur di sini, itu akan mudah mendapatkan air. Di sini, Bang Dadang. Ya. Teman-teman, jadi kalau menurut Bang Dadang, di sinilah nanti kita akan membuat sumur. Tuh. Sini. Tidak hanya sumur, teman-teman. Jadi Bang Dadang ini mau mengajak saya juga untuk membuat kolam. Kolam ikan. Mudah-mudahan terrealisasi, teman-teman. Ini agak jauh dari pondok, teman-teman. Tapi mudah-mudahan di sini ada airnya. Ngok permen. Lesu dia. Lelis. Jadi, sini Bang Dadang, mau bikin kita. Ya, sini. Mantap. Ibu, ya. Wah. Ini itu tuh kamu tuh malam pagi ini nasi dong, susu. Apa? Susu dong. Di mana? Malam pagi. Sedok. Susu dong. Khusus itu. Right. Oh. Ini lokasinya.
Nanti Bang Dadang juga sudah mengatur tempatnya di belakang sana, katanya kita akan membuat kolam. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sudah menentukan di mana kita akan menggali sumur dan juga akan membuat kolam ikan. Dan mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon doanya dan dukungannya teman-teman agar rencana kami bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, jadi sekarang karena sudah sore, udah jam 3 lewat 16 menit tuh. Sekarang kita mau siap-siap untuk masak nasi, masak ikan untuk dijadikan untuk persiapan buka puasa yang ke 4. Oke, langsung aja, let's go. Gak tahu kecil ya kak. Dari restoran. Eh, mati ya kilo. Kira lagi. Nanti ya. Cuma kemarin hilang nih kak, masih gata? Tidak kalau kata masih kena yang kada. Oke teman-teman, selesai. Sekarang saya mau pergi beli es batu dan juga beli makanan yang lain untuk buka puasa. Mantap. Oke, suki apa? Oke apa, Ren? Oke teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman. Ya teman-teman, saya mau menanam terong. Ayo siap. Oke teman-teman, kita sore hari ini akan menanam terong. Lanjut. Ini telah dulu lagi. Oh, awak tepinya ahal. Thank you.
mana aku bibit kakak. Kakak. No. Ini sih salah dong. Eh, ini salah dong. Oke, kita habis menanam terong dan kita lanjut untuk menyemprot tanaman. Anjir. Enggak apa-apa. Pegang semprot kayu itu. Tak keluar. Ini sudah berbuah cabainya. Tanam.
lagi. Habis beli takjil untuk buka puasa, beli es batu, beli es campur, dan juga lain-lain. Sekarang saya sudah mandi, teman-teman, tinggal nunggu waktunya buka puasa. Nah, teman-teman, sekarang itu jam 6 lewat 12 menit. Kurang lebih kita 5 menit lagi akan tiba waktu buka puasa yang keempat. Alhamdulillah, inilah posisi saya sekarang. Keadaan saya agak sedikit lemas, teman-teman, karena hari itu panas banget. Ditambah lagi kita berkegiatan di sini, jadi lumayan lemas, tapi tetap semangat, guys. Tetap semangat, kita jalani kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mantap. Ini Randy, teman-teman. Guys. Nah, itu Bang Dadang lemas sekali, teman-teman. Bang Dadang lemas sekali. Kita nunggu 5 menit lagi rasanya, aduh, udah enggak sabar, sabar lagi. Spread. Spread segarnya, spread banget, anjay. Guys, kok omong anjay? Coca-Cola. Coca-Cola. Oke, teman-teman, kita akan ketemu lagi kalau sudah waktunya buka puasa. Mantap, cocok nih. Oke, teman-teman, sambil menunggu waktu buka puasa, sekarang udah jam 6 lewat 16 menit, teman-teman. Saya mau review sedikit menu buka puasa saya hari ini, teman-teman. Jadi di sini ada es campur. Lalu di sini ada donat warna-warni, guys. Halo, donat. Dan di sini, teman-teman, di sini ada apa namanya nih? Dan di sini adalah segar, teman-teman, larutan. Lalu di sini ada roti ini. Tuh. Oke, teman-teman, sebelumnya saya siapkan dulu ini es campurnya. Kita tuang dulu, guys. Mantap. Di sini kita bertiga, teman-teman. Kita siapin dulu. Nah, mantap. Oke. Ayo, Ren. Dang, ayo Dang. Sekarang. Dadang. Ayo sini. Tanup. Yuk. Sini satu. Sini satu. Cetam. Ayo, Dang. Enggak muat, coy. Sini. Ini baru saya liga. Ya. Enggak makan ya, enggak macet. Lihat orang. Tercungku. Bisa lagi bu? Sudah. Bisa. Kerja Roma nih nggak? Ya. Kaki ini ramennya. Enggak. Yang baru yang ekor enggak. Nameka, ada enggak kan? Oke. Oke, teman-teman, sudah siap semua. Di sini saya Wirta Kunil-Kunil, di sebelah sini ada Dadang. Saya Randy. Nah, teman-teman, jadi sekarang itu sudah jam 6 lewat 18 menit. Jadi udah tiba airnya. Oke, kalau gitu teman-teman langsung aja kita buka puasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasmitu wa bikalatu. Amin. Oke, ini es campur dulu. Mari minum. Nah, Ren, kurang enggak? Iya. Ren,
tahu. Nah. Ya teman-teman, kita lanjut dengan wow. Teman-teman, saya punya kata-kata baru. Sayang. Bisa enggak kamu itu kalau ngomong itu jangan seperti spread. Maksudnya apa, Mas? Ya seperti spread, kalau ngomong ngegas. Apa ya, Pol? Tolong. Ya. Masak mian, guys. Masak mian. Hah? Yang? Masak asam. Alhamdulillah, teman-teman. Pedas di lidah, kira-kira. Dua gelas es campur sama spread sup apa sih bacanya spread spread. Sekarang kita coba donat, mau donat. Kita coba ya makan donat, kita cuma donat doang teman-teman. Telan sakit dibuang sayang. Serak. Ayo. Hati. Dekat. Tiga jenis minuman, teman-teman. Air campur sirup. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah buka puasa. Alhamdulillah kalau saya hari ini, teman-teman, walaupun capek, banyak kegiatan, lelah, tapi tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Karena ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Kalau Randy gimana puasa hari ini? Kamu puasanya gimana hari ini? Ayo. Puasa hari ini lumayan capek. Capek ya? Karena tadi habis dari camping, kita pulang ke sini. Sampai di sini Randy megang kamera, lalu nyuting-nyuting, habis itu bantu-bantu beres-beres di rumah. Pokok banyak sekali kegiatan. Kalau Bang Dadang gimana, Bang Dadang, puasa hari ini? Lancar aman ya, Bang. Lancar aman api hati. Ini sama aja. Mana ya masih kamu? Masih kamu mana nih? APK lesu, APK enggak. Lemas ya? Lemas ya? Lemas. Bang Dadang hari ini posternya lemas katanya teman-teman. Karena kegiatan hari panas. Tapi alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Jadi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dari pagi tadi kita tidur di tenda. Lalu kita jaring. Balik kembali ke sini. Terus kita kesini beres-beres pondok, capu halaman pondok, pertanaman, dan kita juga sudah memeriksa tempat untuk membuat sumur, Bang Dadang ya. Karena begini teman-teman, ceritanya Bang Dadang itu baru ikut saya, jadi dia itu belum tahu di mana tempat ambil air itu, jauh banget di seberang sana teman. Tadi itu mau bersih pondok itu kita ambil air pakai apa namanya itu, pakai wadah gitu teman-teman, berat dan jauh. Jadi Bang Dadang akhirnya mengajak saya untuk membuat sumur di bawah sana, dan kita udah periksa tempatnya teman-teman. Segera akan kami mulai untuk menggali sumurnya, dan mudah-mudahan rencana kami lancar. Kami dan kami juga tidak hanya ingin membuat sumur tetapi ingin membuat kolam ikan juga. Nah, mantap, pokoknya semangat terus. Kalau kalian semangat, saya akan lebih semangat lagi, karena saya tuh punya smusku, semangatmu semangat itu teman-teman. Oke, cocok.
Oke teman-teman, kalau gitu kita maghriban dulu. Nanti setelah maghrib kita akan lanjut lagi kegiatan di sini. Jadi terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Apabila teman-teman semua punya ide, kritik dan sarannya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, kata Randy, jangan lupa bantu like, share, komen dan subscribe. Sekian, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.